Hari ini kita akan membahas anjing terkuat di dunia. Dog is a man's best friend. Seperti yang kita ketahui, anjing adalah hewan peliharaan yang paling populer. Anjing tidak hanya menjadi hewan peliharaan kesayangan, tetapi juga digunakan untuk menjaga rumah, berburu, mengembala ternak lainnya. Tugas yang melelahkan itu hanya bisa dilakukan oleh anjing yang kuat dan juga tangguh. Seberikut ini adalah 5 anjing terkuat dan tangguh di dunia. Yang pertama ada Rottweiler. Rottweiler menempati urutan teratas dari daftar anjing paling kuat. Kekuatan gigitan anjing Rottweiler tidak main-main, mencapai 328 pound per square inch. Tak heran jika Rottweiler sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Seperti mengembala hewan ternak, menjadi anjing penjaga hingga membantu pihak kepolisian untuk melacak sesuatu. Bagaimana karakter anjing Rottweiler? Meskipun sering menjadi anjing keluarga, Rottweiler bisa menjadi anjing yang agresif. Oleh karena itu, penting untuk melatih karakter anjing ini sejak ia masih kecil. Apabila dilatih dengan benar, Rottweiler bisa menjadi anjing cerdas, loyal, dan proyektif terhadap pemiliknya. Yang kedua, anjing gembala Jerman. German Shepherds atau anjing gembala Jerman memiliki kombinasi yang unik. Anjing gembala Jerman dikenal kuat, tangguh, sekaligus cerdas dan loyal pada pemiliknya. Kekuatan dan kecerdasan anjing ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti membantu tugas militer dan juga kepolisian, keamanan, dan serta organisasi anti-teroris dan juga anti-narkoba. Gigitan anjing gembala Jerman ini pun tak kalah mematikan. Anjing gembala Jerman ini memiliki kekuatan gigitan 238 pound per square inch. Kekuatan gigitannya menempatkan anjing gembala Jerman dalam urutan kedua setelah Rottweiler. Namun jangan khawatir karena anjing ini hanya menggigit apabila merasa diprovokasi. Yang ketiga ada Pitbull. Di posisi ketiga ada anjing berjenis Pitbull. Anjing ini dikenal karena kekuatan gigitan serta tubuhnya yang tegap dan berotot. Gigitan anjing Pitbull ini tak kalah mematikan. Pitbull menempati urutan ketiga dalam daftar anjing dengan gigitan terkuat. Kekuatan gigitan Pitbull mencapai 235 pound. Meski memiliki wajah yang terlihat galak, Pitbull sesungguhnya merupakan anjing yang ramah dan senang bermain. Pitbull juga ramah dan bersikap baik proyektif terhadap anak-anak apabila dirawat dengan benar. Apabila ada pihak yang mengancam pemiliknya, Pitbull tak akan segan-segan menyerangnya. Yang keempat ada Kangal. Tidak familiar dengan anjing jenis ini, Kangal adalah anjing yang berasal dari Turki. Anjing ini sering digunakan sebagai anjing penjaga yang memiliki gigitan yang sangat kuat. Tak heran kalau Kangal dipakai untuk menjaga hewan ternak dari serigala dan beruang. Kangal dikenal sebagai anjing yang loyal, proyektif namun ramah terhadap anak kecil. Namun jangan remehkan Kangal karena anjing ini memiliki ukuran tubuh yang besar dan juga otot yang kuat. Anjing ini memiliki tinggi 72 hingga 86 cm dengan berat antara 41 hingga 54 kg. Yang kelima ada American Bandage. Sekilas anjing ini mirip dengan Pitbull, namun keduanya adalah anjing dengan ras yang berbeda. Anjing ini memiliki postur tubuh yang kekar dengan otot dan rang yang kuat. Anjing ini cukup kuat untuk menggigit, merobek dan mengoyak anggota tubuh serta menyisakan bekas luka yang mendalam. American Bandage merupakan anjing molester. Ini merupakan kategori anjing besar yang memiliki tubuh kuat dan juga berotot. Anjing jenis molester memiliki nenek moyang yang sama, yaitu anjing gembala Molossus dari Mesir kuno. Selain Bandage, anjing jenis molester lain adalah Mastiff, Great Dane, Boxer, Pitbull Terrier, dan American Bulldog. So, demikianlah 5 anjing paling kuat menurut Wow Figur. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.